Begini Pak Hutomo, setiap hari Tiara ini selalu saja mengejek Oki. Maafkan atas sikap putri saya, Pak. Hari ini saya pastikan Tiara tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan Tiara juga harus minta maaf sama Oki. What? Gue harus minta maaf sama Oki, terus gak boleh ngeledekin Oki lagi. Tapi kok bisa gue protes? Nanti gue malah dijadiin pembantu lagi kayak yang papa bilang tadi pagi. Nyebelin banget sih. Dan kalau hal itu terjadi lagi, semua keputusan akan saya serahkan kepada pihak sekolah. Kalaupun pihak sekolah ingin mengeluarkan Tiara, saya terima keputusan itu, Pak. Baiklah kalau begitu, Pak. Tiara, sekarang silahkan masuk kelas. Selamat pagi, anak-anak. Sebetulnya hari ini yang mengajar kalian adalah Ibu Gita. Tapi karena beliau berhalangan hadir, maka saya menggantikan. Dan saya mendapatkan amanah dari Ibu Gita untuk menjadi saksi atas permintaan maafnya Tiara kepada Oki. Dan Bapak juga ingin kalian semua menjadi saksi atas permintaan maafnya Tiara kepada Oki. Maka dari itu, silakan Tiara. Oki, gue minta maaf ya kalau selama ini gue manggil lo dengan sebutan pembantu junior. Terus gue juga minta maaf banget sama lo kalau misalnya selama ini perbuatan gue tuh gak ngenakin ke lo. Jadi gue minta maaf ya. Gak apa-apa. Allah aja maaf pemaaf, masa aku enggak. Makasih, Ki. Oki, kamu enggak usah memanggil Tiara dengan sebutan non lagi. Mulai sekarang, kamu panggil Tiara cukup dengan sebutan nama Tiara saja. Tanpa ada embel-embel non di belakangnya. Kamu mengerti kan, Oki? Ngerti, Pak. Iya. Iya, enggak apa-apa. Tiara. Ih, elah pas banget sih gue. Bantu junior itu berani banget manggil nama doang ke gue. Ngajar. Baiklah, sekarang semua sudah selesai. Permasalahan antara Tiara dan Oki. Dan agar Tiara dan Oki lebih akur, Bapak sudah memutuskan agar kamu Oki dan kamu Tiara, kalian berdua harus duduk bersama. Selama satu minggu. Pak, yang bener aja, Pak. Duduk satu bangku. Tiara, kamu lupa sama janji kamu barusan? Belum ada 10 menit. Nggak kok, Pak. Sana deh. Oki, kamu siap-siapin tas kamu untuk pindah sama Tiara. Ayo, Oki. Kamu pindah dulu sini. Ayo, Oki. Ayo, cepat. Bawa buku kamu. Sini, Oki. Permisi, Tiara. Aduh! Tahan sakitnya, Oki. Senyum.
Jangan sampai ada yang tahu kalau Non Tiara injek kakiku. Kasihan Non Tiara nanti dihukum lagi. Pukul lo ya?